Oke, sebelum ke hikmah itu. Om lihat ini enggak? Muka nah, ya. Muka apa aja? Apa aja? Pipi kiri aku retak. Jadi ini tuh kayak kata dokter masuk tulangnya. Jadi karena landing ke muka ya. Tengkurap. Nah, katanya harus dikeluarin gitu. Katanya ngomongnya cetok gitu, tapi kan tetap ngilu ya cetoknya. Yeah, yeah. So aku bilang, "Dok, downtime dulu. Tunggu lebamnya hilang. Ini aku semua alami. Aku ketemu Tompi," kata Tompi, "udah manuka madu aja oles full muka aku, semuanya lecet, mataku merah semuanya, Mel." Oh iya, aku lihat foto kamu yang semua pada merah, bengkak. Merah, yeah. Matanya tuh udah pupil sama merah aja semua. Tengkurap bahu kiri aku geser. Ternyata bahu geser. Kiri geser. Karena tengkurap. Okay. Gesernya itu sorry, bukan. Fir, ini kamu agak masih bengkak di sebelah sini. Itu bukan bengkak. Jadi ini posisinya enggak kembali ke awal. Ini begini harusnya. Iya. Bahu aku ke depan dan dokter bilang kalau geser ke belakang masuk kerongkongan enggak bisa nafas. Ya Allah, gue nangis pengen. Dalam hati gini loh, aku udah patuh, udah enggak ngambil syuting, udah pengen hidup sehat, endorfin happy. Supirnya bilang, "Saya ngantuk," gitu kan, lupa ngiket. Itu simpel sih ya, Mel. Ya, lalai. Gitu, tapi nyawa. Orang lain, betul. Dan akhirnya diajak ngobrol 1 jam, kata dokter gak respon, kakakku datang. Alhamdulillah aku dengar sih, ada bilang, "Bad news, good news," itu agak-agak dengar. Ada good news, agak-agak dengar gitu, di dalam hati ya. Jadi katanya ada pendarahan di dalam, di MRI. Dikasihlah obat untuk mengencerkan, semoga gak menggumpal. Terus tanganku ini patah ternyata. Jadi selama ini dokter di rumah sakit yang aku itu pun gak ngedetek. Karena jarimu tuh patah? Jariku patah, Mel. Ya Allah, gue ke Bandung, ke rumah sakit yang tua. Tapi dokternya mendetek bahwa ini patah. Awalnya gak kedeteksi? Gak kedetek. Sama salah satu jadi rumah sakit. Jadi makin jatuh dan nyeri kan, turun gitu. Terus akhirnya ini patah. Terus kayak lutut ya, biasa baret-baret ya, yeah, isi tangan apa. Cuman aku akhirnya berpikir bahwa semua ini adalah casing. Yang penting aku hidup, yes, alhamdulillah sehat, ketemu anak-anak. Ya. Itu kejadiannya kapan, Kak? 12 Agustus pas ulang tahun almarhum. 12 berkuang. Agustus kemarin ya. Kalau kira-kira proses penyembuhannya dibutuh waktu berapa lama? Dengan ikhlas, sabar, dan semuanya lillahi ta'ala, alhamdulillah dimudahkan ya. Sebulan. Masih kontrol gak sekarang? Masih fisioterapi terus. Tapi bener ya, memang kita punya planning, rencana panjang A sampai Z. Taunya lagi naik sepeda, udah mau sehat segala macam. Semenit kita gak pernah tahu kejadian betul. Apapun ya. Bener-bener luar biasa. Apapun yang terjadi pasti semua udah digarisin sama Tuhan ya. Firni, Pak Firni kalau mau olahraga, mau apa-apa, ntar bilang aku aja. Gak usah. Lurus aja bini lo tuh. Bini lo lagi makan itu pil hormon. Gak usah. Jangan olahraganya gak keren. Iya, ngapain sih? Pula gebok. Tapi katanya ada permintaan dari Vicky. Nah, setelah yang satu ini, Vicky mau reka adegan torak yang tadi cium. Enggak. Jadi jangan kemana-mana. Makin memar dong.